Inilah fakta menarik babi tanah Afrika. Merupakan binatang pemakan rayap dan semut yang cuma bisa dilihat di Afrika, pendengaran babi tanah sangat tajam, jadi hewan ini bisa mendengar gerakan serangga di bawah tanah. Untuk mendapatkan serangga yang enak, babi tanah membongkar sarang rayap, babi tanah langsung menjilati mangsanya. Dan kekuatan lidahnya tak main-main, babi tanah punya lidah super lengket sepanjang 30 cm di bagian moncongnya. Babi tanah ia tinggal di dalam tanah. Hal ini sekaligus untuk menghindari predator. Misalnya, jika ada singa, babi tanah akan menggali lubang dengan kukunya yang kuat untuk bersembunyi. Kekuatan lain dari babi tanah adalah lengan dan kukunya. Hewan ini sangat ahli menggali dan membuat lubang, sebab sangat cepat melebihi beberapa orang menggali dengan sekop.